Wasit sudah meniup peluit. Konsentrasi jebret. Dan Hernando Ari Sutaryadi mampu untuk menghalau tendangan on target dari Mark Klok. Cukup baik penyelamatan dari Hernando Ari. Ini dia tendangan bebas melewati pagar pemain melengkung. Tapi bisa dibaca juga oleh Hernando Ari dan dia memilih tadi untuk membuang bola jauh ya. Seperti meninju bola, itu dia. Masih Beckham lagi, angkat sedikit tadi, terhalang. Febri Ariadi jebret! Hernando kembali mampu mengamankan bola yang berbahaya yang mengarah ke gawangnya. Dua penyelamatan krusial dari Hernando Ari. Yang kedua ini terlihat dari Febri Ariadi yang lepas kawalan di dalam kotak penalti. Dia syuting. Wonder Luis. Tara Frans Butuan mendapatkan bola. Hadi Setiawan tadi cukup ceroboh tadi kita lihat kali ini. Masih terjadi duel antara Frans dan Adi. Dia kasih ke Hernando. Angkat menuju Beckham. Beckham kembalikan lagi kepada Frans. Ada dua pemain dalam kotak penalti. Ini dia tendangan atau heading yang lagi-lagi sang Hernando Ari. Ya ini dia ya, tadi peluang dari Wander Luis sambil terjatuh tadi melakukan heading, bisa dibaca oleh Hernando Ari. Hidayat. Oh, Marukawa. Marukawa. One chance, one goal. Hukum karma dalam sepak bola, peluang banyak yang terbuang dan satu hukuman dilakukan oleh tim lawan. Satu, sebuah antisipasi yang gagal. Marukawa dari sana dengan tenang, dengan tega, dengan kalkulasi mencetak gol pertama Super Beyond. Ya, setelah berkali-kali Persib Bandung yang mendapatkan peluang, tapi kita lihat bagaimana Persebaya bisa memanfaatkan satu peluang. Ini dia setelah Hernando gagal menghalau bola, ada Marukawa. Marukawa kontrol sedikit. Ini dia, kita lihat dia kontrol. Dia lihat, dia ancang-ancang, dia syuting. Berhasil membobol gawang dari Natsir. Dari peluang pertamanya untuk Persebaya. Ini saya Marukawa dari sebelah kanan sekarang. Screening dia, dribbling dia. Masih melakukan step over dia. Bermain dengan percaya diri sekarang. Jebret! Oh, hampir lagi. Main pemain dari Surabaya ini. Hampir menghukum dengan gol yang kedua. Mulai keluar skill. Berikan bola dengan cepat pada Wilson. 3-3. Wilson mengirimkan kepada Bruno. Bruno kali ini masih Bruno. Kepada Marukawa. Bruno! Di Mareare Surabaya ini kembali mampu menghukum Persib Bandung dengan serangan balik yang sangat cepat, berbahaya, dan tega. Dimulai dari lini tengah tadi dengan cepat memberikan kepada Bruno. Marukawa sudah berlari dari sebelah kanan. Dia berikan lagi kepada Bruno. Oh, pindah. Serangan balik yang klasik diperagakan oleh para pemain Persebaya Surabaya. Beckham hilang kontrol di tengah. Wilson mengambil bola. Memberikan bola kepada Bruno. Bruno kepada Marukawa. Marukawa tidak egois. Bisa saja tadi dia syuting langsung. Tapi dia memberikan passing kepada Bruno. Yang berada dalam posisi yang menguntungkan. Langsung dibuang ke depan dan kita lihat lari daripada Bruno. Bruno jebret. Ya ampun, hampir saja killing the game. Bagaimana Wilson dikejar bolanya kepada Bruno. Ya, Wilson juga tadi yang memulai serangan saat ada gol kedua dari Persebaya Surabaya dan kita lihat di sini Bruno sudah melewati. Oh, begitu baik ya passing yang dilakukan. Marukawa lagi-lagi from the blind side ketika mendapatkan bola terobosan. Tidak ada ampun, tidak ada amnesti. 9 gol. Iya, luar biasa passing yang dilepaskan oleh Marcelino Ferdinand yang membelah pertahanan dari Persib Bandung. Kita lihat Jupe coba untuk intercept tapi gagal. Dan Taise Marukawa. Tor! Ini dia gol yang killing the game. Dari Taise Marukawa catat nama pemain asing yang satu ini. Kita lihat bagaimana dia telah berhasil mencetak 9 gol.